Kelompok warga desa Said dan Morela terlibat aksi kericuhan. Kericuhan ini terjadi di depan kantor camat tempat pleno berlangsung. Akibatnya salah satu warga mengalami luka dan pleno di tingkat kecamatan terpaksa dihentikan sementara. Aksi ricuh yang melibatkan massa dari dua desa tersebut dipicu adu mulut dan saling dorong antar dua orang saksi salah satu partai terkait mandat untuk mengikuti pleno di tingkat kecamatan. Kericuhan reda setelah ditangani aparat kepolisian Lehitu. Keributan atau adu mulut di antara dua saksi partai yang sehingga mengakibatkan keributan dan menimbulkan massa antara saksi. Sehingga pada saat itu juga kami dari pihak Polsek keamanan juga melerai. Dan sampai saat ini alhamdulillah syukur situasi sudah kondusif.